Ada warga yang menyebar uang dari atap rumah. Ya, aksi ini dilakukan oleh pengusaha bakso di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada 26 Desember 2018 lalu. Satuman, si pengusaha bakso, menyebut ia membagi-bagikan uang sekitar 10 juta rupiah sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dan karena dapat membuat rumah baru untuk anak ketiganya. Nggak pamer saya, cuma saya ini bisa begini, bisa punya kendera, itu saya sering sedekah. Insyaallah, saya enggak pamer. Iya dah. Sebelumnya warganet sempat dihebohkan dengan munculnya video satu keluarga yang menyebarkan uang dari atap rumah. Riko Hardiansa, Sidoarjo. Ada warga yang menyebar uang dari atap rumah. Ya, aksi ini dilakukan oleh pengusaha bakso di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada 26 Desember 2018 lalu. Satuman, si pengusaha bakso, menyebut ia membagi-bagikan uang sekitar 10 juta rupiah sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dan karena dapat membuat rumah baru untuk anak ketiganya. Nggak pamer saya, cuma saya ini bisa begini, bisa punya kendera, itu saya sering sedekah. Insyaallah, saya enggak pamer. Iya dah. Sebelumnya warganet sempat dihebohkan dengan munculnya video satu keluarga yang menyebarkan uang dari atap rumah. Riko Hardiansa, Sidoarjo.